Selamat pagi warga Desa Prajakan dan sekitarnya. Untuk di pagi hari ini adalah pembentukan Satgas COVID penanganan kasus virus corona COVID-19. Hari ini live dari pemerintahan Desa Prajakan. Bahwa setiap desa ini harus segera membentuk satgas relawan untuk pengendalian virus COVID-19 atau corona. Untuk itu sementara sudah sangat training ini cuma saya perlu entai menyampaikan ke perangkat semua, dan nanti secara resminya nanti lain hari semua piatun-piatun yang dilibatkan dalam satgas atau petugas relawan nanti saya undang. Mungkin kurang lebih kalau untuk sekup desa Prajakan karena wilayah luas ini kurang lebih nanti sudah mencapai 50-60 personil. Nah, tentunya sebelum ini secara resmi saya mengumpulkan personil segerambangan sudah saya konsep kemarin sama operator, tinggal nanti ngepornya di Porogasa. Nah, untuk itu kaitan pun kalau permasalahan itu tidak lepas dengan pendanaan. Makanya instruksi dari pimpinan untuk pendanaan itu nanti bisa diambilkan dari dana. Karena kita Desa Prajakan sudah membuat APBDES dan APBDES tadi posting, juga kita setoran ke atasan, terus ada bencana seperti ini, kerjasama 7 dan pimpinan, kita bisa menggunakan dana tersebut tentunya dengan langkah-langkah nanti mengurangi dana-dana yang sudah kita top atau yang sudah kita aktifkan. Terus secara detail nanti bagaimana pelaksanaannya nanti ditunjuk waktu kita berkumpul resminya nanti. Ini sifatnya surat. Ini sebagai informasi tentang kerja. Terus untuk yang selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, sering saya di grup ini minta bantuan takwo dan perangkat semua untuk selalu standby HP, jangan sampai off. HP harus tetap di dekat kita, tetap kita bawa kemana-mana, karena suatu waktu ada perkembangan atau ada apa-apa kita bisa segera bisa koordinasi. Nah, yang baru ini adalah yang perlu kita laporkan dan perlu kita sambangi. Santri-santri yang dipulangkan dari pondoknya, tolong itu nanti masing-masing dukuh segera baca informasi untuk mengecek ke Pak RT yang diminta keterangan apakah ada yang dipulangkan dari pondok atau dari luar pondok pun nggak apa-apa, pulang merantau, pulang dari PT dan sebagainya, itu nanti tolong dikonsep. Jangan cuma laporan terlewat telepon tidak punya data-data tertulis. Wis tak lapor dia, lah kadang-kadang apa dia nggak duit dokumen. Tolong jadi mending nanti bila dicek baru mending. Pak mending yang pulang dari pondok berapa? Bila catatan nih, yang jangan sampai jawaban nanti nggak bisa lapor nih dulu. Jangan seperti itu. Kita harus punya data yang komplit. Nah, nanti bisa ke saya laporannya, bisa ke bidan. Nah, nanti data-data ini nanti kan kita pun satu desa. Ketika kita ditanya dari pimpinan, yang data bisa nyauri, yang pulang dari pondok berapa, yang pulang dari rantau berapa, yang pulang dari luar negeri berapa, kita tinggal menyampaikan saja atau tinggal setor data. Kamilo, berkaitan dengan ini, saya tahu kerja ini juga melelahkan, tapi apa boleh buat, seperti kemarin minggu sebetulnya aku kuyo, kosong ya bu,
karena ada 10 titik penyemprotan kloso aja. Tapi karena ya seperti itulah namanya kita mengabdi kepada bangsa dan negara, ya seperti itu. 10 titik dimulai dari Jatisari sampai Kerajaan Intan ada 10 titik. Ngantek sing ora ngerti wong teko wis butuh balik karena ngenteni tekane ngeten iki wis awane mentok. Demikian ternyata penyemprotan itu adalah sudah dilaksanakan. Dan perlu saya sampaikan Bapak Sedoyo, kita sebagai pelaku-pelaku pemerintahan di desa, kita harus mengimbangi apa yang dilakukan masyarakat kita. Setelah saya sharing kemana-mana, kita lewat MKD dan sebagainya, kita lewat Pracikan semua, banyak yang gumun dengan gerakan yang ada di Pracikan ini. Dan tentunya warga kita yang ada di luar negeri juga banyak yang terima kasih dengan gerakan-gerakan warga Pracikan ini bisa dirasakan secara mandiri. Itu adalah gerakan yang luar biasa, bahwa desa-desa lain ada, cuman skalanya kecil. Kalau Pracikan hampir tiap lingkungan, malah besok tanggal 2 ya. Besok itu Karang itu juga sudah mau menyemprot yang kedua kalinya, ini mandiri. Sudah mau menyemprot yang kedua kalinya. Memang sesuai anjuran pemerintah, kita sekarang menggerakkan warga untuk bisa mengadakan penyemprotan dalam rangka pengendalian virus corona ini dengan mandiri. Artinya di setiap rumah juga mampu menyemprot rumahnya sendiri-sendiri. Tentunya dengan bahan-bahan yang telah ditentukan oleh pihak medis. Terus yang selanjutnya, nanti kita pengen pos untuk satgas itu nanti saya kepengen di BUMDES, karena BUMDES itu saya pikir sudah berapa bulan ini vakum dan desa-desa ada warga, tolong diijit kami.